Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiting Nilsus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada status terbaru dari Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu memberikan kita informasi bahwa dia sedang bersama anak tersayangnya Bilqis Humairah Raja. Foto kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Bilqis sempat jadi perbincangan dan juga menjadi sorotan netizen. Di mana di sini Ayu Ting Ting sedang berfoto di acara kontes dangdut Indonesia 2021. Gusalim, Hydro Krisna Fahregi dan stylist Erik Halamin. Perpaduan yang sangat mantap memberikan artikulasi yang sangat cantik kepada Ayu dan juga Bilqis Humairah Raja. Tak elak bahwa postingan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Salah satunya ada Fitri Karlina. Cute banget, love you Ayu Ting Ting Bilqis, keren banget Bilqis sama Bunda Soterwati dari Aliansi Kiyowo. Love you Ayu. Persis kakak adik ya, kalau gayanya seperti ini bukan anak dan bunda. Bapaknya pasti punya lah pikiran anakku hebat dan menyesal meski tidak pernah diungkapkan. Duh cantik, keren Bunda Bilqis, love you. Semangat dari Ella Atingku. Keren banget, udah kelihatan mau remaja Ika, sehat selalu Ika. Hanya Ayu Ting Ting yang memposting foto Ayu dan juga Bilqis. Di sini ada Krisna Fahregi juga nih ya, memberikan caption Bunda dan Bilqis di acara kontes dangdut Indonesia semalam. Dan banyak sekali nih komentar berdatangan berkomentari status Instagram terbarunya Krisna Fahregi hari ini. Wah bang, banyak semangat nih yang diberikan oleh para fans untuk Ayu dan juga Bilqis agar selalu bisa berkarya dan selalu semangat menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang semakin menumpuk. Dan inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting ketika bersama Ivan Gunawan di acara ulang tahun Bilqis yang ke-8. Sehat selalu untuk Bilqis Humairah Raja, semoga bisa menjadi anak yang soleha. Amin ya robbal alamin. Di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih kepada beauty user yang telah menemani aktivitas Ayu Ting Ting dan juga Bilqis saat perayaan pesta ulang tahun nih. Dan di sini Ayu Ting Ting juga sedang persiapan taping lapor Pak pemirsa. Semangat untuk Ayu Ting Ting. Dan acara selanjutnya di mana di sini masih bersama dengan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Wendy Cagur dan juga Robin Onsu. Brownies TV hari ini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan inilah kegiatan Ayu yang selalu bikin heboh suasana di acara Brownies TV hari ini bersama Wendy Cagur yang sefrekuensi dan memberikan kelucuan-kelucuan yang sangat luar biasa. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah penampilan dan gaya Ayu Ting Ting yang tak tanggung-tanggung nih, semuanya all out diberikan di Brownies TV, membuat semuanya tertawa melihat tingkah dan juga gayanya yang memang selalu membuat kita tertawa. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan dan jangan lupa selalu berikan dukungan Anda semua dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
dipelajari nih. Setelah manjat, pokoknya ibu-ibu buruan nonton, nyalain TV-nya, nonton Trans 7, ada saya, ada Chef, Canda Pagi, ada Pak Cik Andre, ada TS, buruan nonton sekarang. Thank you ya.